Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol like-nya. Juga tonton pula channel yang berkomentar di bawah. Dengan menonton video mereka, maka channel Anda akan berpeluang untuk dikunjungi juga. Selamat menonton. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Purnomo Singgih Official ya. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Cek 1 miliar, 2 miliar, 1, 1, 1, kapan kayanya teman-teman? Nah ini teman-teman, ini menyambung dari video sebelumnya ya, yaitu cara simpel menonton membalas tontonan dari orang yang komentar di video kita ya. Jadi video kali ini saya mereview ya hasil dari saya menonton kembali orang yang komentar. Nah, di sini kebetulan ada subscriber baru ya, dalam arti kata subscribernya itu berkunjung di channel saya dan menonton video yang kemarin itu, yang kemarin saya upload itu ya. Nah untuk teman-teman yang belum menonton, nanti setelah video ini ditonton silakan tonton ya video sebelumnya ya, yang belum menonton ya, jadi biar paham caranya ya. Nah, kembali lagi teman-teman di channel Purnomo Singgih Official. Ini kebetulan ada yang subscribe nih. Ini penjelajah alam nih. Kebetulan saya sudah subscribe dia. Ya kan? Dan dia di berandanya ini ada publishnya gitu, publish. Berikutnya saya lihat nih, saya coba lihat dari yang notif ini. Nah ini mengunjungi, ternyata saya belum subscribe nih, saya belum subscribe channel ini nih. Nah karena dia udah nonton video saya yang kemarin ya kan, saya ambil videonya, bukan saya ambil sih ya, saya simpan videonya di playlist tonton nanti. Begitu juga ini di channel TV nih, di channel TV saya akan ambil videonya, satu video. Nah dia udah subscribe saya simpan videonya di playlist tonton nanti ya, terlihat teman-teman ya. Dari video saya kemarin yang baru saya upload itu, ternyata itu saya ambil konten itu, saya dari konten sebelumnya, maksudnya ide dari konten sebelumnya, yaitu cara membalas dengan simple, membalas menonton, dalam arti kata membalas menonton teman-temannya. Nah ini saya cari-cari lagi, saya buka notifikasi saya nih ya. Nah ini ada juga nih yang sudah membalas nih, yang menonton video. Nah ini saya akan cari yang belum saya balas. Nah, ini saya masuk ke beranda komentarnya nih, beranda komentar, di halaman komentarnya ini ternyata banyak yang belum saya kasih love, dan itu yang belum saya balas nih.
saya akan simpen tuh, ya kan, lopenya belum pada ini dan belum ada komentar, maka saya klik, saya jawab terima kasih ya sudah mengunjungi dan menonton video saya, ya kan. Nah ini terlihat, nah ini Mami Didik nih, alhamdulillah Mami Didik sehat bisa mengunjungi saya. Kebetulan saya sudah subscribe Mami Didik. Nah Mami Didik ini subscribe-nya loh, udah banyak teman-teman dan suka live gitu, suka live video gitu dari luar negeri nih sih, dari apa Taiwan apa di mana nih, saya setahu saya begitu sih. Nah ini saya kasih tanda lope teman-teman Ami Didik. Nah berikutnya adalah Fatma Mintul nih, channel Fatma Mintul. Nah, saya kunjungin, ini tidak saya langsung tonton ya, saya nanti nontonnya ditonton nanti, saya kumpulin dulu biar saya fokus ya, fokus sementara, fokus untuk mengumpulkan data ya, mengumpulkan data video yang akan saya balas. Nah walau mau penjelasan yang detailnya di video selanjutnya, di cara simple nih teman-teman, nanti yang belum nonton itu silakan tonton ya biar lebih paham lagi ya. Ini saya kunjungin lagi nih video dari para yang sudah komen ya. Kenapa komen ya, pasti kalau orang komen pasti nonton ya, nonton belum tentu komen. Terus tandanya gimana ya, tandanya nanti kalau orang tersebut nonton tapi kan hanya bisa dilihat oleh dia gitu ya. Kenapa ini di sini historinya, histori tontonan saya itu tidak saya hapus ya, saya simpen, jadi saya untuk mengetahui ya siapa yang sudah, video-video mana yang sudah saya tonton gitu. Apalagi orang itu videonya ada yang udah sampai lebih dari ratusan, bahkan ada yang ribuan begitu ya. Ini saya ambil lagi, saya jawab dulu ya kan, saya ketik. Nah baru saya kembali lagi ke beranda komentar gitu ya. Nah ini yang komentar di video saya ini teman-teman, ini ya insya Allah ya nontonnya full semua nih ya, tolong ditonton videonya juga ya teman-teman. Kenapa di depan itu saya ituin, saya kasih tulisan di dalam channel saya itu, tonton juga video yang berkomentar di bawah video saya. Nah ini Kang, kebetulan Kang Dekor ini saya sudah pernah nonton dan sudah subscribe Kang Dekor nih, ini channelnya tentang dekorasi nih, meskipun lain tema ya, tapi kita yang namanya sama YouTuber pemula ya, ada baiknya kita saling tonton juga teman-teman, saling tonton juga videonya sesama YouTuber pemula. Kemudian yang ini nih saya balas juga, terima kasih sudah mengunjungi video saya. Nah ini ada lagi jalan nih, saya kunjungi videonya, saya simpan satu videonya ya, saya simpan untuk saya tonton nanti, kemudian saya balas itunya. Setelah saya balas, saya kembali lagi ke beranda saya nih, beranda komentar. Saya dapat lagi nih, sudah saya ituin, saya balas ya kan. Ada juga nih Pak Kelana nih, Kelana Ground nih. Ya saya juga udah sering nih nonton videonya. Beliau juga sudah sering juga nonton video saya. Enaknya begitu teman-teman. Nggak usah khawatir dianggap spam ya, karena kita kan nontonnya full ya, full video. Di sini sih saya tidak terlihat subscribe, tapi saya udah subscribe teman-teman ya kan. Nah di saya ituin di berandanya nih, jadi jangan langsung kita subscribe lagi teman-teman, kita kunjungi lihat dulu nih, kita cek berandanya kita udah subscribe apa belum gitu kan. Jadi kita subscribe mah, saya selalu subscribe itu pada saat sambil nonton begitu, nonton video, komen,
like dan subscribe gitu. Itulah langkah yang, nah ini ada Mbu Tiwi nih, Mbu Tiwi. Nah ini channelnya tentang masak-masakan. Tuh kan, saya tadinya di sini terlihat belum subscribe, akhirnya saya kunjungin bandanya dan saya balik lagi, ternyata akhirnya menyesuaikan lagi tuh. Banyak yang akhirnya subscribe hilang kan, setelah dipencet di sono udah subscribe, di sini pencet subscribe lagi. Ya orang kalau pencet subscribe dua kali, last pasti hilang. Nah, itu sebab salah satu sebabnya kenapa subscribe itu suka hilang, nongol hilang, nongol hilang, nongol gitu teman-teman. Jadi karena ketika lagi komen itu tulisannya belum subscribe, ya udah akhirnya tidak subscribe lagi jadinya. Nah, kalau nggak percaya teman-teman, ya pencet aja dua kali, pencet subscribe dua kali pasti hilang. Ya seperti itulah, jadi guyonan ya teman-teman. Nah itu mungkin salah satu dibuat trik juga kali ya gitu, kan nggak terjadi sinkron begitu ya, biar subscribe pada hilang-hilangan gitu, biar rajin bikin video begitu kali ya dari pihak YouTube. Ya seandainya kalau kita yang punya YouTube juga maunya begitu, orang rajin bikin video, videonya bagus-bagus, terus memasukkan iklan kita, jadi ada yang bisa di sharing, jadi seperti itu. Nah ini kebetulan tadi saya lihat itu, saya kunjungin di videonya ya kan, apa di channelnya ya, saya ambil ya, saya simpan. Saya kembali lagi ya kan, saya kembali lagi, saya balas. Nah kan, saya kan udah subscribe nih. Kelihatan tuh, tadinya kan di situ belum, enggak tertulis subscribe. Jadi saya langsung saya masuk lagi tuh. Itu juga sebagai bukti ya, kita hadir juga akhirnya. Ternyata subscriber itu kalau kita cuma nonton sedikit aja itu kadang nggak masuk teman-teman. Nah ini lihat nih, ini di sini sih tertera belum subscribe, padahal mas saya sudah subscribe nih kayaknya nih. Nah ya kan, udah subscribe kan ternyata kan. Nah, dan kebetulan subscribernya publik nih, jadi saya bisa kita lihat. Untuk teman-teman yang belum publik data subscribernya, ada baiknya langsung di setting di publik ya teman-teman. Karena nih terutama subscriber baru ya, subscriber baru itu yang belum monet ya, yang masih butuh nongol subscribernya, lebih suka menonton para subscriber yang mas dan suka-suka juga subscribe sesama yang publish gitu teman-teman. Kalau disembunyikan di privasi ya tidak nongol gitu ya. Saran saya sih mendingan dipublish aja dulu ya. Setelah ya katakanlah setelah tenar lah barulah gitu ya. Silakan disembunyikan nggak apa-apa begitu. Karena saya takut subscriber diambil, nggak mungkin teman-teman. Orang itu nonton itu seneng karena pertama ada beberapa sebab gitu. Ada orang suka karena videonya. Oh, ada orang suka saya menonton videonya karena dia mau nonton balik sih kan. Dari yang dicari begitu gitu. Gitu. Ya kita akuin aja ya karena YouTuber pemula ya. Kualitas konten kita ini banyak kendalanya ya. Pertama dari ide konten ya kan. Kemudian juga ada juga kendala dari perangkatnya ya, perangkat yang untuk mengambil gambar ya, karena modalnya masih terbatas, masih pakai HP doang ya kan. Jadi video kita nggak maksimal, kadang juga burem gitu kan. Juga kan terkendala editing videonya ya kan, masih kita belum menguasain editing videonya ya begitu ya teman-teman. Saya juga bahasanya masih belajar ya, masih belajar editing ya. Kalau punya modal sih kita bisa nyewa editing ya, bahasa dalam arti kata kita bisa membayar ya. Nah ini orang ini udah subscribe nih, saya lihat nih kan dipublish ya kan, kebetulan channel ini mempublish, makanya saya bisa ngintip nih, kita lihat
Ya, ini juga sebagai referensi juga ya teman-teman yang dipublish itu. Gak usah takut ya kehilangan subscribernya ya, takut diambil orang gitu. Sementara kalau kita jaga hubungan baik sesama ya, sesama YouTuber, maka akan terjadi hubungan yang erat. Nanti kelak kalau misalnya sama-sama nih ya, sama-sama sudah maju channelnya, pasti untuk saling nonton itu ya, kita tahu perjuangan dia gitu, perjuangan channel tersebut, dan perjuangan channel tersebut juga tahu karena merintis dari awal begitu kan, dulu juga sering saling tonton gitu kan ya, maka terjadi hubungan sampai kapanpun gitu ya, sampai kapan. Tidak terasa ya teman-teman, ini saya sudah mengumpulkan 18 calon video yang akan saya balas ya. Nah ini berikutnya akan saya tonton, ditonton nanti ya. Cara nontonnya bagaimana, silakan kunjungi di video saya berikutnya ya teman-teman, bagi yang belum jelas. Ya demikianlah tadi teman-teman video yang dari kebetulan sudah saya kumpulkan ya, saya juga harus saya kerjakan lagi. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan bosan ya nonton video saya, sebab yang nonton full tanpa skip uangnya semoga Allah Ta'ala menambah 10 miliar, amin ya robbal alamin.